ওরা নামলে ই করবে Halo sob, kita lagi ada di apa ya namanya? Tempat pembuangan sepeda. Kalau bahasa kerennya kuburannya sepeda. Jadi bisa kalian lihat di sini banyak dari sepeda cengki, sepeda anak kecil, sepedanya orang tua, banyak lah sob. Jadi video kali ini kita akan mencari part-part bekas yang digunakan untuk merakit sepeda federal. Dan konsepnya nanti bisa kalian tunggu, pasti keren. Yuk kita lihat-lihat dulu. Jadi kalau federal pasti ukurannya yang dipakai itu wheelset atau motor velgnya ini harus 26. Ini 26 sob. Oke. Cuma yang namanya bekas ya gini nih sob. Banyak kotornya, karatnya. Jadi kita wajib bersih-bersih dulu nantinya. Ini bagus sob. Soalnya ini merek Araya. Araya. Velgnya Araya ini sob. Dan akhirnya inilah hasil perburuan kita. Kita dapat apa saja sob? Kita habis berburu tadi itu dapat 2 pelek atau 2 rim. Ini ada 2 nih ya. Ini ukuran 26 aluminium ya. Ya. Araya lagi. Kena berapa ini, Bro? 30 lah. Dapat 2, dapat hook, dapat sprocket, dapat spoke. Ya, lumayan lah barang-barang bekas. Dan ini dapat stang lurus sama gripnya sob. 10.000. 10.000. Terus ini untuk sepeda lipat kita juga dapat 2 rim ukuran 20 aluminium single wall. Kalau ini kelihatannya mungkin ya dapat hub juga, dapat sprocket single speed. Terus dapat apa ini? Spoke. Tapi kelihatannya spoke sama hubnya nanti kita nggak pakai, kita cuma ambil rimnya aja, velgnya aja. Lumayan. Ini dapatnya sekitar 30.000. Selanjutnya kita dapat bell vintage. Ini bentuknya kayak gini. Ini berapa ini tadi? 15 kalau. 15. Berarti 90 tambah 15. Sekitar 105.000. Nah, kita tadi mengeluarkan uangnya. Dapat bonus seat clamp. Gratis. Seat clampnya gratis ini. Dapat seat clamp gratis. Lumayan buat beli es krim. Jadi ini part-part yang kita temukan di apa ini? Rongsokan sepeda lah. Jadi nggak selamanya sampah itu nggak bisa digunakan sob. Jadi rawatlah sampah dengan baik, maka bisa kita fungsikan juga. Jadi nanti part-part ini juga kita gunakan untuk tambahan di frame sepeda yang rongsok juga, tidak kepake juga, kita olah nanti dan fungsinya bisa ditunggu, dijamin seru dan lucu kalau kita yang bikin. Oke, nah itulah. Terima kasih sob ya, udah mengikuti perjalanan kita. Tulis aja komentar-komentar sobat di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin membuli kita, karena kita memang orang-orang bekas. Oke, sampai jumpa.